Ada di Mang Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi sekarang ini aku membuat video tutorial edit menggunakan lagu. Nah, jadi itu judul lagunya aku lupa, nanti bakal aku tulis di situ ya. Jadi sebelum aku melanjutkan ke video tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe dulu, like, comment, dan share ke semua sosmed kalian agar teman-teman kalian juga tahu video tutorial yang aku sudah share ke YouTube aku. Dan kalian nyalakan lonceng notification-nya juga ya, biar setiap aku ngupload tutorial, kalian jadi orang pertama yang nonton video aku. Jadi kita langsung saja ke video tutorialnya. Oke, jadi kalian masuk aja di aplikasi CapCut ini, baru kalian tinggal klik aja new project yang ada di atas, dan kalian tinggal pilih aja foto atau video kalian itu sebanyak 18 foto ya. Oke, jadi ini udah aku pilih sebanyak 18 foto. Selanjutnya kalian tinggal klik aja yang add itu yang ada di bawah, dan kalian tinggal tunggu aja sampai fotonya ke import seperti kayak gini. Selanjutnya kalian tinggal pakai dua jari kalian dulu, terus dua jari kalian itu kalian tinggal zoom aja di bagian tampilan fotonya ini. Nah, seperti kayak gini tuh, kalian bisa lihat aja itu tampilan fotonya ngelebar, biar kita kasih durasi per foto-fotonya itu lebih gampang. Nah, jadi untuk sekarang ini kita langsung saja kasih durasinya. Terus untuk kasih durasinya itu kalian tinggal klik aja fotonya ini, dan kalian tinggal cari aja ujung dari fotonya. Nanti bakal ada muncul garis-garis berwarna putih yang ada di ujung foto ini. Jadi di sini kan ada durasinya itu 3.0. Kalian bisa lihat angka yang ada di ujung foto itu. Nah, 3.0 kan. Nah, jadi coba kita geser yang garis warna putihnya itu. Nah, berubah kan angkanya tuh, karena kita mau kasih durasi yang kita mau inginkan gitu. Nah, untuk yang foto pertama ini aku kasih misalnya 2.1. Jadi kalian tinggal lihat aja angka yang ada di dalam foto itu tuh, sampai di 2.1. Selanjutnya untuk foto yang kedua lagi nih, misalnya aku kasih di 2.5, jadi kalian tinggal geser lagi yang garis berwarna putihnya sampai di 2.5. jadi kalian tinggal lakukan begini terus sampai foto ke terakhir ya. Nah, untuk rumus-rumusnya nanti bakal aku tulis di background samping ini ya. Jadi cara-caranya sama kok dengan yang tadi, cuman diklik terus digeser di garis berwarna putih itu. Nah, jadi ini udah aku kasih durasinya. Selanjutnya kalian tinggal klik yang ini tuh, yang ini untuk kembali. Terus kita tinggal kasih aja transition per foto-fotonya. Nah, untuk yang foto pertama ini kalian tinggal kasih kayak gini aja, terus klik yang efek gitu, dan kalian tinggal geser aja yang di tulisan ini, kalian tinggal geser aja sampai menemukan tulisan party. Nah, kalian tinggal klik aja yang tulisan party itu, dan kalian tinggal cari aja bacanya negatif yang ini tuh, yang negatif itu. Terus kalian tinggal klik aja tanda checklist. Selanjutnya di sini kan lihat tuh. Tuh, coba kita putar aja, klik yang ini ya, yang play. Tuh, kayak dia tuh kayak apa ya? Kayak ada kayak berhenti-berhentinya gitu. Tuh, jadi aku mau cut aja yang negatif ini sampai di sini. Tuh, berarti kalau udah kayak gini, nah, coba lihat ya tuh. Nah, sampai di situ. Sampai di situ tuh aku mau cut. Jadi kalian tinggal geser aja garis-garis putihnya itu yang ini. Nah, kalian tinggal geser aja sampai yang tadi itu. Nah, aku kan sampai di sini kan tadi tuh. Coba kita putar. Nah. Nah, sampai disitulah. Terus kalian tinggal klik aja yang warna ungu itu, dan klik yang copy. Pokoknya kalian tinggal copy aja sampai di akhir foto yang ini tuh. Nah, pas masuknya ini udah enggak ya. Jadi untuk yang foto pertama aja, lalu kalian tinggal cut aja sampai di foto pertama. Coba kita lihat. Nah, ternyata kayak masih ada sentak-sentaknya gitu kan tuh. Tuh, jadi kayak jelek banget. Jadi kalian tinggal cut aja, geser aja yang garis-garis berwarna putih itu sampai benar-benar udah enggak ada itunya. Yang pokoknya kayak
kedap cuman yang ada itu cuman kedap-kedipnya doang. Nah, berarti ini lagi aku kasih geser aja begini, ditekan lama ya. Terus ini aku mau copy, di copy. Terus ini ya udah sampai. Coba kita lihat. Tuh. Oh, berarti foto yang pertama ada kan tuh. Nah, coba diikat lagi yang foto pertama ini. Yang foto maksudnya yang ininya yang warna ungu-ungunya gitu. Aku cut kayak sampai kecil-kecil gitu ya, soalnya nanti bakal kayak ada itunya. Nah, setelah udah kayak gini, kalian tinggal tekan lama dan rapatin ya tuh, ditekan lama baru geser tuh, kayak gitu. Terus yang ininya aku mau copy aja tuh, yang kecil-kecilnya gitu aku mau copy. Nah, jadi cukuplah kayak gini tuh. Jadi nggak apa-apa juga sih ada kayak apa-apanya gitu, anggaplah model ya. Nah, selanjutnya kalau udah kalian tinggal klik aja yang ini, dan kalian tinggal klik aja foto yang pertama ini, terus kalian tinggal pilih aja yang animation, pilih yang combo ya, pilih yang combo. Terus di sini kalian tinggal cari aja animation kombonya itu di store right. Nah, yang ini terus kalian tinggal geser aja fotonya seperti kayak gini. Nah, seperti kayak gitu ya, kalian tinggal geser aja. Dan untuk yang foto kedua ini aku kasih di store left. Nah, yang ini terus kalian tinggal geser aja deh lagi fotonya. Nah, jadi dari foto ketiga ini yang setelah dikasih yang di store left-nya kan, jadi foto ketiga sampai kalian menemukan durasi 2.0 yaitu yang ini. Nah, itu tuh aku mau kasih semuanya itu swing dengan swing 2. Jadi sampai di sini aja tuh, sampai di foto ke-13. Nah, ini kan foto ketiga. Ini kan foto ketiga. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, sampai foto ke-13 dari foto ketiga itu aku mau kasih swing dengan swing 2. Jadi caranya kalian tinggal klik aja fotonya, pilih animation, pilih yang combo, terus kalian tinggal cari aja bacanya swing. Nah, yang ini terus di sampingnya ini aku kasih swing 2. Jadi aku mau selang-selingin antara swing dengan swing 2. Nah, jadi ini ke terakhir, ini aku kasih swing karena di sini tadi swing 2. Nah, berarti di sini swing tuh. Kalau udah kalian tinggal lanjut aja untuk foto yang berdurasi 2.0 ini atau foto ke-14, aku kasihnya itu di store right. Jadi kalian tinggal cari aja yang bacanya di store right. Nah, jadi ini udah aku temukan, terus kalian tinggal geser lagi. Nah, dari setelah durasi 2.0 itu dari foto ke-15 aku kasih juga itu swing dengan swing 2. Jadi dari setelah dikasih di store right yang durasi 2.0 itu, dari foto ke-15 sampai foto ke terakhir atau foto ke-18 itu aku kasih swing dengan swing 2. Caranya sama, kalian tinggal klik fotonya lalu klik animation dan klik yang combo, terus kalian tinggal pilih aja swing. Dan untuk foto kan ini foto yang ke-15, nah untuk foto yang ke-16 ini aku kasih swing 2. Pokoknya diselang-selingin gitu ya, berarti di sini swing. Nah, berarti di sininya lagi swing 2. Nah, jadi kayak gitu ya. Terus kalian tinggal klik aja tanda checklist itu. Selanjutnya untuk yang foto yang berdurasi 2.0 ini atau yang foto ke-15 tadi itu kan, nah itu juga itu aku mau kasih efek. Jadi kalian tinggal kasih giniin aja yang garis-garis putihnya tuh, kayak pas masuk di situnya kalian tinggal taruh aja garis putih itu. Terus kalian tinggal klik aja yang efek, pilih add efek yang ini, terus kalian tinggal geser aja di bagian tulisan itu, pilih yang party, terus kalian tinggal pilih aja black flash. Nah, setelah itu kalian tinggal klik aja deh tanda checklist. Dan untuk yang berwarna ungunya ini kalian tinggal geser aja itu yang garis warna putihnya sampai di akhir foto yang durasi 2.0 ini. Jadi cuman untuk durasi 2.0 yang aku kasih black flashnya. Setelah itu kalian tinggal klik yang add musik itu atau add audio, terus pilih yang extracted, dan kalian tinggal pilih aja video yang berisi lagunya. Nah, di sini yang mau lagunya silahkan cek deskripsi ya, baru kalian tinggal klik aja yang import sound only itu. Terus di sini kalian tinggal klik yang ini aja yang playnya itu, dan kalian tinggal denger aja di mana pasnya itu ada lirik Odading Mang Ole. Jadi kalian tinggal klik yang play itu ya. Nah, yang di sini
aku kasih di sini kan tuh. Kalian tinggal taruh aja garis-garis warna putihnya itu. Terus kalian tinggal klik aja yang ini dan kalian tinggal klik yang teks itu dan garis warna putihnya enggak boleh goyang-goyang gitu kan, itu harus di tempatnya. Terus kalian tinggal klik aja yang teks itu, pilih yang add text yang ini dan kalian tinggal tulis aja Odading Mang Oleh. Setelah itu kalian tinggal pilih aja efek untuk lebih menghiasi tulisannya dan aku pilih yang ini kayaknya efek yang baru gitu. Terus kalian tinggal pilih aja yang style biar kelihatan lebih menarik, kalian tinggal pilih aja fontnya. Nah aku pilih yang ini, terus kalian tinggal kayak zoom in, klik yang itu ya tuh kayak di zoom in gitu. Nah kalian tinggal taruh aja di posisi yang tepat, terus kalian tinggal klik yang tanda checklist ini dan kalian tinggal klik aja warna orange-nya gitu kan, terus kalian tinggal geser yang bagian bawah, pilih animation. Terus di sini untuk yang in kan ada yang in, out dan loop. Nah aku pilih yang in dulu. Nah untuk yang innya itu aku kasih flip and jump yang ini ya, flip and jump tuh yang itu. Terus yang biru-birunya ini kalian tinggal geser aja sampai di 1.0. setelah itu kalian tinggal pilih aja yang out. Nah setelah itu untuk yang outnya ini aku pilih slingshot. Terus yang merah-merahnya ini aku kasih di 0.5. setelah itu kalian tinggal klik aja di tanda checklist itu. Jadi kalian tinggal taruh aja pas ordering itu kayak harus kayak sebelum ada lirik Odading kalian tinggal kasih muncul aja ya, karena dia masih proses kasih transition gitu. Nah jadi untuk yang orange-orangenya kalian tinggal cut aja sampai di foto yang kedua aja ini ya, tuh sampai di sini. Dan untuk foto yang ketiga ini nggak ada lagi tulisan. Nah, lihat ya kayak gini. Odading Mang Oleh. Nah ini kan kayak lambat banget kan, jadi aku tekan lama aja yang warna orange itu dan aku geser-geser sedikit lagi begini. Dan kalian tinggal klik aja yang ini. Setelah itu kalian tinggal klik aja tanda ikon panah itu dan kalian tinggal klik yang tulisan ekspor ya. Nah kalian tinggal tunggu aja deh sampai garis-garis warna putihnya itu full sampai ke sini ya. Dan setelah kalau udah full kalian tinggal klik aja tulisan done itu, baru kalian tinggal cek hasilnya di galeri kalian. Oke jadi itu dia contoh video tutorialnya, semoga bermanfaat dan semoga kalian menyukai. Thanks for watching and see you next video, bye bye.